kalau kencing di situ sih, Bang? Kasihan pohonnya. Kering tanahnya. Masih ingat waktu itu nggak? Si Abang diusir dari mall karena dia bawa Zoe. Udah gitu Ewing ngadepin satpam. Gue inget. Terus Ewing dengan gaya bapak-bapaknya ngomong sama satpamnya, "Hei, gue laporin lo ke Komnas HAM." Makan dong. Ini mana yang enak? Mana taruh aja. Enak banyak ini. Kasiannya si Abang tinggal sendirian di sini. Lu temenin dong. Ngomong aja. Pindah aja sini. Udah jangan. Bisa-bisa dia harus pindah ke sini. Dia mau kue. Lu makan aja lah. Mas Ardi. Nasi aja dong. Aming. Ming. Bang Ewing mau makan. Makasih. Banyak banget ya siapa yang mau makan ini. Baik, makan ya. Jualan gak laku. Bungkus aja. Hebat lu kayak kondangan apa apa lu. Ya Allah, ntar juga dia makan. Pacar, toh koneksi dengan manusia lain bisa lo lakuin lewat sosial media. Udah bungkus. Bang, pokoknya piring-piring udah dicuciin, sampah-sampah udah dibuangin. Pokoknya mah abang tenang aja tahu beres. Terus tadi kan bang, sampah masalahnya kan di depan itu numpuk pisan. Jadi sampah yang apa bisa didaur ulang emang enggak dipisahin. Karena kan kita sempat bahas,
Kalau sampai disatuin semuanya, akan menghasilkan gas metan yang bisa merusak lingkungan. Lebih berbahaya dari karbon dioksida, ya nggak sih bang? Terus bang? Bang, bingung aja bang. Yang kemarin aku mau cerita teh bang, masalah kenapa dilahirkan berbeda teh gini ya. Padahal ini orang teh nggak bisa nerima ya bang ya, apalagi di sini. Orang teh pernah sebulan pisan. Edan jelema teh bang, keheleun pisan. Tapi kan seperti abang bilang ya, selama kita happy jadi diri sendiri, kita terima aja ya. Kau udah tahu kenapa aku nanya kenapa kau yang jawab ya, bang, ya? Ah, abang udah biasa ngegel aku kayak gitu ya, bangnya. Ya, Kak. Ya, ini gue lagi syuting nih, syuting FTV. Gila deh, ya. Masa skripnya baru turun. Terus gue sekarang harus bikin adegan, dialognya belum kelar menurut lo. Terus gue mesti gimana? Ya lo taruh aja kamera depan karakter satu gitu. Dia suruh diem aja, kamera juga diem. Terus? Ya ntar penonton pasti mikir ada yang tersirat gitu, ada artinya. Arti apaan? Dip-dip gimana gitu ya. Dip-dip kayak kucing? Ya, yang klien juga kayak gitu. Iya deh. Ya. Atau kamera lo maju mundur terus. Sibuk lah pokoknya ya. Ya gitulah, pasti orang mikir ada sesuatu. Ya udah deh, gue syuting aja. Oke, thank you, Bo. Ya sama-sama. Udah lah, take aja ya. Gue udah lapar nih, mau makan siang. Yuk, oke? Yuk, siapa yuk? Ya, kamera roll. Action! Bang. Abang. 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 Abang! Ah, udah lah. Bang! Dia mulu kan, ramah. Bang, aku dapat peran bagus banget, Bang. Mau nolok cutnya Adin, Bang. Aku bisa nggak ya, Bang? Bang, aku mulai insecure nih, Bang. Udah seru banget nih, aku dapat peran cutnya Adin. Finally loh, Bang. Iya. Aku suka banget sama cutnya Adin, tapi bisa nggak ya? Aku juga. Maksudnya? Aku nggak ikutan. Aku aneh. Iya, emang aku aneh. Aneh, kan aku bingung. Aku beneran. Nggak, cuma waktu aku ikutan. Terus cutnya Adinnya dua. Aku ikutan happy. Kalau cutnya Adinnya kayak Amin, aku takut. Aku enggak, maksudnya aku ikut happy aja. Oh, iya. Maksudnya aku juga ikutan happy. Oh, Bang, gitu. Ini kan impian aku. Kamu tahu, dia tahu loh. Aku berapa tahun ini. Tahu, tapi dia mengatakan ya, juga. Antara bikin film sama jadi cut Nadine kan impian aku banget, Bang. Mungkin minta kaku aja dengan aku dulu, dicuekin juga. Dia tadi juga aku dicuekin. Udah lama. Uh-huh. Dia tadi udah ngajak kamu segala macam, jadi diam aja. Bang, Bang kasih aku jangan sedikit dong, Bang. Ya. Papa aku udah gak ada, kan kamu yang biasa ngasih aku masukan. Bisa gak ya, Ming? Gimana dong, Ming? Aku deg-degan nih, Ming. Bisa lah, Bu. Pasti bisa lah. Kan, secara kamu kita... ngapain di sini? Ya tadi kan biasa kan, tiap datang ke sini nyuci piring, bawa sampah. Tapi kamu latihan sama aku cuci tadi mau nggak? Bisa. Aku senang banget soalnya, tapi aku bingung. Bang, kita mulai latihan sekarang, boleh nggak, Bang? Aku dulu juga pernah jadi cuci tadi, Bang. Bang?
namamu.